Happy birthday. Happy birthday. Berkali-kali dengan pemberitaan, kali ini Nikita Mirzani bikin pemberitaan lagi. Dirinya membuat status di sosial media pribadinya mengenai kekesalannya terhadap salah satu YouTubers wanita. Ya, banyak yang digadang-gadang kalau itu YouTuber wanita, Ria Ricis. Selalu mengungkapkan permasalahannya di sosial media pribadi, kali ini Nikita Mirzani mengungkapkan kekesalan karena dicuekin salah satu YouTuber wanita hingga batal syuting. Nikita Mirzani tak masalah, namun Nikita Mirzani membela kru-krunya yang sudah mempersiapkan dan kesal tidak dihargai krunya. Meskipun Nikita Mirzani tak menyebutkan nama Ria Ricis di sosial media pribadinya, namun netizen terlanjur tahu kalau itu adalah untuk Ria Ricis. Sementara itu Ria Ricis pun tak klarifikasi apapun, namun bukan sekali dua kali nampaknya Ria Ricis memang predikat yang kurang baik di beberapa senior dan punya beberapa masalah di kehidupan per-youtubannya. Punya banyak subscriber di sosial media pribadinya, Ria Ricis pun punya kalangan tersendiri di kalangan youtubersnya. Ternyata, pakaian ditutupin ya dari sini sampai biji kaki, mata kaki itu nggak menentukan orang ada akhlak atau enggak. Dengan kayak gua tete diumbar-umbar. Top. Sebelum bermasalah dengan Nikita Mirzani kini, beberapa waktu lalu Ria Ricis membuat Deddy Kobuser marah. Deddy Kobuser dengan Ria Ricis yang sempat kolaborasi di beberapa podcast, ada satu podcast yang sudah naik namun ternyata Ria Ricis ingin menghapusnya karena omongannya membuat keluarganya tak nyaman saat itu. Deddy Kobuser yang sempat kesal namun tak bisa berbuat apa-apa hanya menghapus podcast yang sudah banyak viewersnya. Tak hanya dengan beberapa senior di kalangan artis, Ria Ricis pun pernah bermasalah dengan tetangganya. Syuting saat tengah pandemi di daerah lingkungan rumahnya, Ria Ricis membuat tetangga tak nyaman hingga tetangga saat itu melaporkannya kepada RT dan jadi ramai di sosial media pun. Minta maaf kepada tetangga YouTuber Ria Ricis, adik dari Okky Setiana Dewi ini, beberapa kali mendapatkan masalah. Ya, saat dirinya mengenal Jupa Fest dan jadi rusuh pun, Ria Ricis pernah menjadi masalah dan pernah dipanggil pihak yang berwajib. Kali ini dirinya bermasalah dengan Nikita Mirzani, dirinya belum klarifikasi apapun. Benar atau tidaknya Ria Ricis yang dimaksud dari Nikita Mirzani ini. Sementaranya Nikita Mirzani tidak bisa diragukan lagi. Setiap dirinya ada kekesalan kepada siapapun, artis maupun senior ataupun bukan, Nikita Mirzani selalu memposting di sosial media pribadinya mengungkapkan kekesalannya langsung tanpa basa-basi lagi. Oke. Kita lagi cari makan. Aduh, ngapa ditabrak mulu? Tuh. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.